Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Langka ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin. Karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya, pastinya dong. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang mau aja, karena aku nggak maksa. Tapi bagi kalian yang mau, aku benar-benar akan sangat berterima kasih banget. Thank you banget ya udah mau subscribe dan juga udah mau nonton video aku. Aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku. Aku harap kalian selalu support aku terus ya. Amin. Agar aku juga makin semangat buat kontennya ya. Ya dah, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Jadi hari ini aku mau buat reaction-nya dari OZTV. Aku sering banget ya buat reaction-nya OZTV karena banyak juga dari kalian yang minta aku untuk reaction-in channel-nya OZTV, dan aku juga pribadi memang suka karena ngakak banget ya, itu menghibur aku banget dan aku harap itu juga akan menghibur kalian semua. Dan ini juga ada yang request dari kalian, beberapa orang dari kalian request aku untuk reaction-in video dari OZTV-nya yang ini ya. By the way, ini judulnya judulnya tonton video ini. tutorial naik pitam ala nenek-nenek. Ini apa nih? Ini kalau dari thumbnailnya kayaknya ini nenek-nenek masak ya. Dan DBM aja udah ngeselin, ini ngeselin nggak ya? Tapi dari kalau dari judulnya ini ngeselin nih kayaknya nenek-nenek ya. Jadi ya udah gak usah banyak ngomong, kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya. Kalau gitu, bentar. Ya. Oh. Bentar ya guys. Ada kesalahan. Ah, oke. Okay. Aduh, oke, okay, sekali. Dua kali. Ke kanan sekali. Ya untuk apa? Mau aduk sampai 40 kali pun enggak apa-apa. Ya, gitu. memang kayak gitu caranya. Awas. Sabar. Katanya. Kayaknya nih nenek-nenek lebih ngeselin dari DBM. Apa tadi? Nanya nenek itu masih ya. Nenek. Lalu lipat bagian bawah. Oke. Jangan lupa matiin kompor. Emang ada hubungan origami sama matiin kompor? Nenek gak masak. Gini neneknya kan lupa matiin kompornya. Jadi udah mati. Origami tadi mana? Tiba-tiba aja gitu jadi palu. OZTV, TikTok deh. Ome TV kalau cukup. Challenge apa aja. Vlog kadang-kadang aja. Wow, balik lagi di channel OZTV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan reaction lagi, kita bakal reaction konten kelencur kemarin apa reaction nenek-nenek yang masak apa sih. Pokoknya cari dulu nanti di pencarian TikTok. Buat link semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel okay. ini. Dan jangan lupa di diapakan lah pokoknya. Habis itu kalian pencet loncengnya supaya dapat notifikasi okay. kalau aku upload video gitu kan. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Langsung alah tanpa berlama-lama. Jangan lupa ya di subscribe channel OZTV. Nanti sama aku ditaruh di link deskripsi. Oke guys, sekarang aku udah di pencarian TikTok. Langsung aja aku cari nenek. Nenek viral. Masak. Oh, nenek ini pernah juga ini lewat apa di aku enggak pernah tahu sih. Kita tengok aja aku. Oh, ini guys, Ngemplat TV guys. Jangan lupa kalian follow dan tengok cek link TikToknya di deskripsi ya nanti ya. Oke, okay. Jangan lupa di follow guys. Langsung aja kita ke video pertama. Tutorial membuat tempe orek khas Paraguay. Wih jauh. Paraguay. Tempe orek khas Paraguay. Guys. Tempe jadi 400 bagian. Satu banyak kali nek, banyak kali 400 bagian. Oke, okay, 400 bagian. Kayaknya enggak 400 ya. Jauh-jauh kali. Rempah-rempah nenek ini jauh-jauh kali diambil ya. Putih Irlandia. Irlandia. Bawang putih Irlandia. Ambil cabe aja di Palestina biar kau tahu. Masakannya internasional. Cakep. Oseng-oseng sampai wangi. Mantap. Tempe Paraguay.
garam Los Angeles, kecap manis Ekaloador. Bohong tak biasa juga. Ekaloador, kecap manis Ekaloador nih. Ekaloada, kalau enggak gitu. Lakban hitam. Ngapain masak tempe pakai lakban hitam? Sabar Oji, ini nenek-nenek. Ya udah. Salah ngambil. Makan pedas bebek. Bisa pula salah ngambil. Apa hubungannya tempe sama lakban? Oke. Salah. Air. Ya. Mecin Lugos Lapia. Jangan lego Lugos apa itu? Di mana itu? Aku juga gak tahu. Cager beli jamblang. Ya udah, enggak cakep udah. Tunggu sampai 2 menit. Okay. 2 menit kayak gini ya tangannya itu. Tunggu sampai 2 menit ya. Kebakuan. Tunggu sampai 2 menit. Jadinya bakwan, guys. Kok jadi bakwan? Tadi bakwan, tempe. Okay. Tutorial bakwan ternyata. Emang ada tempe dari bakwan? Pada DBM, ya? Emang ada bakwan dari tempe, Nek? Tutorial mau nanam pohon cabai. Oh, ini tutorial menanam pohon cabai, ya? Pas cabai, ambil bijinya. Keringkan sampai kering. Oh, ya, nenek yang mengkipas, ya? Aduh! Kenapa nenek yang mengkipas? Kan cabainya yang mau dikeringkan. Biji cabe satu per satu. Ya, ditanam. Siram pakai air. Cuci tangan, nenek itu cuci tangan. Ah, menurut keyakinan masing-masing. Oh, berdoa apa hubungan? Ya udah berdoa, yuk. Ya. Selipkan di sebelah pohon lain. Tunggu sampai 3 bulan. Lama ya, Nek ya? Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Kenapa jadi lidah buaya? Lidah toke. Keren. Langsung sekalian enggak usah lidah buaya. Jadi kan ini ditanam cabe. Tutorial mau masak cemilan Korea. Masukin bawang putih dan tiba-tiba bawang merah lain. Tumis sampai wangi. Kalau udah wangi mau kemana sih emang? Udah wangi mau kemana? Manalah tahu aku, Nek? Kalau udah wangi mau kemana? Kan itu bawang. Wortel impor Thailand. Daun bawang Nepal. Jauh ya. Daun bawang aja sampai ke pegunungan. Alah susah aku cakap jadinya kan. Daun bawang aja sampai ke pegunungan Nepal ngambilnya ya. Mama Sitambul. Sitambul. Sitambul siapa? Bapak siapa itu disebut nenek ini ya? Kenapa tiba-tiba Sitambul? Istanbul, Nek. Tomat Istanbul. Cabe. Ya Istanbul ya. Suka hati nenek lah udah. Masukin garam Pantai Oriut. Oriut Hollywood. Kenapa Hollywood? Hollywood apa lah gitu. Aduk sampai mendidih. Jadi dah menggorengnya. Masak sayur tadi nenek. Nenek siapa sini? Gua bilangin jangan pernah ngajarin nenek main TikTok, nanti ketagihan berabe. Ya udahlah bu, nenek punya nenek enggak usah ya diajarin main TikTok ya. Halo, happy ready. Ready. Oh, nenek ini iklan nenek. Cari bed cover satu set sama spray. Ini nih yang cocok buat kalian semua. Berdiri sejak 1980. Enggak capek dia berdiri sejak 1980 enak ya. Berdiri aja enggak duduk-duduk dia ya. Benar. Ya, membuat rujak simpel. Rujak simpel. Rujak simpel buatnya masuk motor enggak? Ala dewa. Mas okay. Ala dewa. Dipotok bebek. Cakep. Cabe. Ya. Gula merah Uganda. Wah. Garam ngeres Republik Ceko. Kenapa garam ngeres Republik Ceko? Terasi bakar California. Wih, garam California ada terasi guys. Cabai keliting belum dicatok. Catoklah dulu, Nek, cabai itu. Iyum, Somalia. Lagi muap ke selek batang. Cakep. Ulek sampai rata. Udah lah, Nek, aku malas.
potong nanam impor wah singkong. Singkong, tiba-tiba ada singkong. Kenapa ada wah singkong, Nek? Wah singkong. Potong nanam wah singkong. Ah iya. Nanas. Kenapa mau buka usaha tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba kepikiran buka usaha? Potong-potong pita, kan mau masak itu, mau bikin rujak. Nanas Florida, dondong Honduras, semangka anyep, Burkina Faso, payang. Wow. Nah, itu di mana sih? Gitu kan? Aku nggak tahu. Yokohama, timur Ukraina. Iya. Aduh sampai puyeng. Aduh sampai puyeng. Jangan aduh aku. Aku lelah. Capek. Jadi deh, rujak beneran. Nungguin lu ya. Akhirnya jadi beneran. Kita jadi kepikiran ya, gitu kan. Jadi kepikiran kalau nenek ini tutorial rujak, enggak jadi rujak gitu. Iya benar. Masa betulan jadi rujak beneran. Ternyata jadi rujak beneran. Ini lici-licinya kita. Wah, akhirnya nenek merdeka. Sesuai ekspektasi kan. Seharusnya kan jadi onde-onde. Entah apa kek gitu. Petaria membuat bubur sum-sum khas master. Nah, ini yakin aku mau nenek ini kayaknya mau ngelabui kita lagi. Bubur sum-sum. Ini pasti jadinya bubur sum-sum beneran. Manchester. Khas master. Manchester. Bubur sum-sum khas master. Ah, ya udahlah, terserah nenek. Manchester. Ini serang nenek. Serang nenek. Serang nenek lah, udah. Capek, ketawa nenek ini, Bang. Kerjain PR gak di pantai. Cakep. Santan. Wah. Daun pandan Lebanon. Ayam merem di rumah lu. Cakep. Garam Honolulu. Honolulu. Di mana itu kok tahu dia daerah-daerah luar sana. Aduh ke kiri dua kali, ke kanan sekali. Ya untuk apa? Mau aduk sampai 40 kali pun enggak apa-apa ya itu. Wow, gua juga bingung. Awah, gua juga bingung katanya. Kalau dia bingung yang nonton apa lagi? Yang nonton pun bingung nenek. Tunggu sampai kelutup-kelutup. Masukin tepung beras Manchester. Manchester. Masukin tepung beras Manchester. Masukin kucing takut. Masukin kucing kasihan amat kucingnya. Kucing takut kabur. Manchester. Masukin kucing takut kabur. Masak-masaknya itu aja lah nih yang dipedulikan dulu. Ngapain sampai masukin kucing? Jadi dah, basa urat. Tiba basa urat. Tadi kan masak nih. Mau masak bubur. Seharusnya anuin lo ya. Jadi deh bubur beneran. Kan gitu harapan kami. Kenapa tiba-tiba jadi basa urat? Bikin nasi bungkus saja nenek kok enggak? Bataria membuat origami. Apa tadi? Apa tadi? Banyak nenek itu masih ya. Apa tadi? Apa tadi? Lipat ke kanan. Lipat ke kiri. Kan sama, sama aja itu. Lipat ke kanan sama aja sama lipat ke kiri. Sama aja. Dari ulang. Lipat ke kanan lalu dibuka. Tangan lu awas apa? Tandain buat mata di sini, buat hidung di sini. Ini jangan. Apa? Itu buat buntut. Hidung dekat mata, lipat juga bagian hidung sedikit. Kok sedikit? Takut kagak bisa nafas. Kamu, itu kan bagian mulut abangku. Kalau sedikit nggak bisa nafas nanti. Lalu lipat bagian bawah. Jangan lupa matiin kompor. Emang ada hubungan origami sama matiin kompor? Nenek nggak masak. Nenek ini nggak masak kan? Cuman membuat T-Rex dari origami. Ya juga lah nanti kompornya meledak. Ya ada betulnya nenek ini. Memang betul selalu nenek. Ini aku mau matiin kompor kali guys. Lagi buat origami. Tungguin beberapa menit. Jadi udah martil. Terlalu jauh. Tadi mana? Dari kami bentuk T-Rex. Aku udah berharap.
Apa hubungannya matiin kompor sama origami? Oh, ada hubungannya. Nanti meletup rumah kau enggak jadi origaminya. Oke, lah segitu aja lah untuk video kali ini. Buat kalian semua jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini. Pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan jangan lupa juga guys, di follow Instagram aku dan di follow juga TikTok nenek ini. Linknya ada di deskripsi guys. Oke, see you the next video. Dadah. Tutorial. Guys, ternyata nenek ini ada yang lebih menyimpang dari DBM ya. Kalau DBM kan cuman langkah-langkah memasaknya ngeselin, jadinya tuh enak ya. Tapi kalau nenek ini tuh kayak udah langkah yang ngeselin, jadinya jadi apaan? Masak, katanya masak makanan khas Korea, tapi tiba-tiba jadi mie Indomie. Masak tempe orang jadi bakwan. Cuman itu doang yang benar, cuma rujak doang jadi rujak ya. Ini lebih ngeselin dari DBM ternyata. Aduh lucu ya. Ya udah deh kalau gitu, segitu belajar reaction aku untuk Ozzy TV yang kali ini. Seperti biasa sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini di bawahnya, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang wajar, karena aku gak maksa, dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Tapi bagi kalian yang mau, aku benar-benar akan sangat berterima kasih banget. Thank you banget ya udah mau subscribe dan juga nonton channel aku. Ya udah, oh ya, aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku. Aku harap kalian selalu support aku terus, karena aku biar juga, karena aku juga biar tambah semangat konten, bikin kontennya ya. Ya udah kalau gitu, segitu aja video hari ini. Thank you for watching, see you next video, bye bye. Wassalamualaikum, dadah semuanya.